Oke, selamat malam. Ini dikarenakan lagi tidak bisa memompa, minta bantuan sama rekam seberang kecamatan. Cepet nih, wih, tabungnya kan dremen. Waduh, seleng. Cepet nih. Kayaknya luar biasa. Kapan jarumnya? Mau nggak kalau setek? Tak sesuwi saja. Hah? Oh, cukup fantastik. Ini masih 2000 PSI, jangan kok udah nambahi orang. Tinggal ngopi. Ini rekan mau beli laras, laras second simpenan. Murah meriah, tapi ya udah jaminan. Kenapa disimpan kan? Karena ya itu ada dasarnya. Nah, ada dasarnya ya enggak disimpan. Ibarat istri simpenan kenapa disimpan, atau cewek simpenan, karena ada dasarnya. Nek Nana ya ngapain disimpan itu? Udah dumo enggak simpan. Flator ini. Ini saya tinggal nak isi kepek ya samyang saya upah 400 lah. Tapi kering isi ini. Cepet. Liren di sini, liren. Liren kena ngopi sih. Wis liren di sini. Orang kan. Wis. Wah. Wis liren. Udang ngos-ngosan mas liren. Dawuh nawe ambruk dek. Ya. Yo tes presur. TP tes presur. Iki sebenere ya 6000 PSI ora kaya iki hundak tabung iki. Iki kandel drate juga presisi. Nah, kita bermainnya di bawah TP. TP saya paling di 5000 lebih dikit. Nah, dulu yang ngetes sampai 6200 sampai dongkrak elu. Maning. Wes kenal. Eh, bermain tetap di bawah TP. Misalkan kuat 5000 main 4000 kan enggak apa-apa, kan gitu. Daripada ngisi 3000 atau 2500 tapi maksa, ya itu karena asal ngisi. Enggak tahu konstruksi, enggak tahu material tabung. Makanya perhatikan konstruksi dan material tabung yang dipakai. Hidrat, ini juga drat. Ini TP 5000, mainnya paling 4000. AC 3000, TP-nya 35 atau 37.